Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Presiden Jokowi saat ini sudah berada di Ukraina. Perjalanan kereta api sekitar 12 jam telah dilalui dengan selamat, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan kabar terbaru, cuitan terbaru dari Pak Presiden, sekitar 15 menit yang lalu saya mengambil video ini dari Rabu sore di Indonesia, dan Presiden Jokowi mengunjungi tempat yang hancur berantakan akibat perang di ibu kota Irpin dan langsung disambut oleh wali kota Irpin seperti yang ada di gambar ini. Luar biasa, kita doakan Pak Jokowi akan sukses dalam membawa misi perdamaian dunia ini. Dan Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden dari Asia yang berani menginjakan kaki di Ukraina, dan setelah ini dijadwalkan akan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia. Masih belum ada kabar apakah sudah bertemu dengan Presiden Ukraina, Pak Zelensky, atau belum, tapi kabarnya adalah tidak lama lagi setelah bertemu dengan wali kota Irpin, akan langsung bertemu dengan Pak Zelensky, Presiden Ukraina. Sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan Pak Jokowi sukses dalam menjalankan misi perdamaian dunia ini dan selamat. Tentu saja kita harus berdoa karena ini adalah wilayah yang sedang dicamuk perang. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa sukses dan kembali lagi ke tanah air dengan keadaan selamat, tidak ada halangan satu apapun. Luar biasa, di Asia belum ada presiden yang berani mengunjungi langsung kota Ukraina setelah invasi Rusia ini ya. Kalau kepala negara dari Eropa sudah semacam seperti presiden Prancis, Jerman, Italia gitu ya, itu sudah menginjakan kaki ke Ukraina, dan dari Asia baru Pak Jokowi yang berani menginjakan kaki ke Ukraina untuk membawa misi perdamaian ini. Sekali lagi mohon kepada pengawalan khusus presiden, jaga presiden kita, jangan sampai ada luka atau aral apapun yang menyentuh Pak Jokowi. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Pak Jokowi beserta rombongan, beserta ibu negara, selamat sampai tujuan, sampai ke tanah air kembali dengan misi besar yang ada ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.